Istiqlal tahun ini akan menyembelih hewan kurban tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Mudah-mudahan karena kami mau mulai penyembelihan di pagi hari, insyaallah jam 8 sudah mulai disembelih. Artinya habis sholat zuhur, daging hewan kurban tersebut sudah bisa kami distribusikan ke masyarakat. Tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kami sudah tidak membagikan kupon lagi kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke Masjid Istiqlal untuk antri daging hewan kurban tahun ini.